Yah, ini ya buat bocah sama papa. Lau kalau mau berkarya, jangan sok deh kalau masih dimodalin orang tua. Oke? Jangan sok lu. Lu dengar lagunya. Hey yo, balik lagi kita bersuara. Jangan marah-marah bila sudah kalah. Teruslah, lau ngoceh macam waria. Pastikan lirik ini buat kau terjatuh di tanah. Cari sensasi, trik lau udah basi. Bodoh amat kita tak peduli, masih stay di sini. Melihatmu yang iri, kau harus banyak berlatih. Baru injak kaki di sini. Persetan, prima lu masih mentas so jagoan. Jahanam, prediksimu sungguh kelewatan. Sekarang buat mereka hanya budak suruhan. Lihatlah, pasti kau akan ditinggalkan. Ku sudah muak lihat orang anggar segala harta. Belum jadi apa-apa meminta orang tua. Tapi gaya seperti raja, singgah sana kursi raja. Mengambil berkarya ini dia bocah sang juara. Kalau emang jagoan silakan tunjukkan. Bukan hanya bacotan, sampah dikeluarkan. Berbagai cara dihalalkan demi kemenangan. Tapi sungguh kasihan tak ada satupun yang tepuk tangan. Yah, bitch man. Huh. Fox. Yah, pengen cepat terkenal, ingin duitnya lancar, terus jadi viral, masuk trending terminal. Tapi sungguh sayang, kelakuan proses kesetanan. Gak dapat duit rumah, terus nangis di jalanan. Pujuk mama papa, minta tambahan dana. Cerita yang terluka, mereka percaya. Biar cair, terus mamerin kertas warna. Kipas-kipas buat panas, teman dan sujud di kakinya. Tapi tetap itu semua tak berlaku. Bila ada maksud jelek dan niat tertentu. Gagal dalam ucapan, songong dalam perbuatan. Minim pendidikan, makanya kurang kerjaan. Laga jadi gengsta, dimodalin orang tua. Menindas kaum lemah dengan harta. Bocah mama papa minum anggur merah. Biar tidak kalah sama mereka-mereka. Mereka, mereka. Tepuk tangan untuk bocah juara. Bocah mama papa juara pertama. Kasih dialah silakan diterima. Bang woy, udah siap halunya? Siap halunya? Bang woy, udah siap halunya? Hah? Udah siap kah belum? Cuy.